Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini nanti yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 253 ya, dengan Cincu Bang Sangkot. Dan untuk jumlah penumpang kita tanya Pak Ketua ini. Pak Ketua, untuk jumlah sewa hari ini sementara baru 9. Kalau nanti kalau jadi, orangnya baru pulang ambil barang tambah 3 atau 4. Tapi ngambil gini nanti. Tadi dia antar Grab, antar tempat sana. Momen apa? Mau ikut Grab mengambil barang. Kalau Grab kamu dipanggil, datar ke sana. Berapa maksudnya? Saya orang sini, Pak, bukan ojek. Datar ke sana. Terus dia sekarang pulang Grab, bawa barangnya kesini lagi nanti langsung ikut 253 ya. Berarti rantau perapatnya 4 nanti? 3, kalau menang 3. Ini 3? Ya. Nah, itu 4 sama mutapir. Nah, itu nanti mau ke rantau perapat. Maka kemarin, saya dibuka jatahnya. Iya. Karena Pak Sakot, kebumen. Sewa musafir ikut. Kasih makan, nanti mati orang itu. Iya, Pak Ketua. Sudah kasih makan. Dia dipercayai kebumen. Saya mau dapat kan? Karena sewa musafir ikut. Kasih makan, itu nanti mati. Ya. Dan pagi hari ini kita kedatangan teman ya, teman-teman ya. Ini saudara kita dari Bandung ya, Mas ya. Dari Bandung yang kemarin komentar di kolom komentar pengen cari penginapan murah. Iya toh? Bandungnya di mana? Soreang. Jadi itu dekat, paling dekat objek wisata mana Soreang itu? Ciwidey. Mas aja sudah pernah ya ke sana ya? Ciwidey. Mas aja gimana yang nggak pernah? Gitu ya? Cuma keluar dunia yang oh begitu ya? Nah, ke barat jajah, timur yang belum. Timur belum ya Pak ya? Oke, karena udah pernah. Ya. Ini mau janjian sama Mas Anjas, mau ke Ranau. Karena kemarin ada penjual kopi cantik di sana. Kenapa Pak? Ya, Mas Anjas sudah bekerja di Palembang ya Mas Anjas? Iya. UT. Alat berat, UT. Ya. Dan Pak Ketua, abang kita ini tadi kan cari penginapan murah. Di akhirnya nginep di mana Pak Ketua? Tempatnya Pak Hero. Berapa Ketua? Itu 1 24 jam 40.000. Murah kali Ketua. Ya, bener enggak ini? Bener 40.000 bener loh. Oh gitu ya. Itu nanti kalau mau nyuci ke laundry lain lagi. Oh, pokoknya urusan pakaian bisa laundry kalian tapi ongkosnya lain. Tapi katanya ada pijatnya. Ada pakai pukul besi. Mau enggak pakai pukul besi? Kalau mau coba cantar sana pakai pukul besi pijatnya. Enak lho Pak Gung, kepala pukul besi itu. Heroni juga parah sih aneh. Pak Ketua. Apa? Tapi jadi untuk teman-teman kalau main ke Jogja, mau nginap di tempat daerah bisa ya? Bisa. Memang ada kurang meriah, memang ada penginapan tuh. Jadi kurang meriah, ya, kalau ada mau cuci laundry bisa. Kelasnya kayak gitu ya. Pokoknya penting bisa tuh. Kelasnya gimana, Pak? Closman bukan hotel, Closman. Closman ya. Closman. Cuci baju kayak bisa. Ya, tolong. Iya, yang penting bisa untuk istirahat, ya, Pak. Ya, ini juga enak. Oke ya, teman-teman ya. Jadi ini juga tuh kan karo putu di Palu. Kawan-kawan itu mau nginep bisa. Jadi untuk kawan-kawan yang berkunjung ke Yogyakarta dengan penginapan murah, bisa di tempat Mbak Iroh. Mbak Iroh cuma 40.000 24 jam. Mau nyuci pakaian pun bisa, tapi ongkos sendiri. Oh iya. Ongkosnya murah. 40.000 ya murah banget lah Mas Ayes. Murah sekali ya Mas Ayes ya. Paling kalau naik ALS sampai Wates. Sarapan mah. Jualan nasi. Ada warung itu. Warungnya depannya kan warung nasi. Ibunya Iro kan jual nasi depan. Wah pas ya. Kalau minggu libur, kalau minggu. Kalau nggak minggu jualan. Ya kayak ini semen loh. Oh. Foto ada, Rames ada. Jadi nginepnya nanti di pinggir ring road itu, Pak? Iya. Oh. Dekat kolama itu sampingnya. Kolama itu. Kan ibunya jualan itu. Jadi tempatnya rame ya? Rame.
pinggir ring road selatan. Ini malam kalau enggak jualan. Lele ada sana ngene bejot ya. Amal goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Bang Sangkot. Banyak yang bertanya, ini kemana Pak Lian ini, Prei? Libur. Begitu. Libur panjang. Oh, libur panjang. Ada jaman yang kesempatan seneng apa terangnya ini ya? Ayam pelan itu. Semen cari ini makan ini. Pak Dame, infonya berangkat ke Medan hari Senin ya teman-teman ya. Ya, Mano. Jangan pecel sih kita uji ya. Tadi ada sewa ya teman-teman ya, yang mau ke Mesuji 3 orang padahal, tapi karena bis ALS Nopin 253 lewat lintas tengah jadinya tidak bisa bareng, akhirnya beli tiket di samping ini ya teman-teman ya. Entah nanti ikut bareng dengan Ramayana atau mungkin Batu Mukti juga nggak tahu ya. Yang pasti bisa ALS Nopin 253 lewat lintas tengah. Ini ada nih. Iya. Naik kantor. Di foto enggak, Pak? Oh. Ana, saya bantu foto. Apa? Untuk laporan ya teman-teman ya, foto seperti ini ya. Siap. Udah 10 kali. Ya, bun. Ya. Ini penumpang ketua? Yang tiga itu kalau tadi baru ambil yang satu, ambil barangnya ke Ranto Prapat, Pak? Ini Ranto Prapat loh, Pak? Tapi si Gambal Gambalnya Ranto Prapat, namanya Ranto Prapat. Oh, Ranto, mana masih terangkai, Tomang Ayus gue ini bawa yang ngomong yang jelas kan lu guys, ya terangkai ya Ranto, si Gambal juga Ranto Prapat tuh. Oh, nah itu bapaknya mau kemana? Gak tau Ranto Prapatnya mana. Di mana, Pak? Oh, kota. Hah? Oh, kota. Labuan Batu. Kota mungkin. Kalau Mas Haji Labuan Air. Air Batu, Labuan. Kalau Danau Toba Perapat. Pak Sangkut bantu ini. Karena apa ini? Mas Haji nanti mau bareng ke Ranto Prapat juga. Iya. Hari ini berangkat. Berangkat kapan? Katanya mau ke Ranto Prapat. Oh, bulan depan toh. Oh, bulan depan. Ya, itu aja insyaallah. Kalian bisa nebak Mas Aziz mau bareng dengan Nopin berapa? Kalau Ranto Prapat, nanti kolom komentar ya. Biasa 253. Awak ketua, kok ketua awak ketua? Dengan biasa 253, cuma musafir raun-raun. Awak ketua. Tapi jangan lupa, kalau ada dog kasih makan, kalau mati nanti kena pasal kamu. Oke ya teman-teman ya. Ini hanya hiburan saja di pagi hari di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silakan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Hurrah.